Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat baiklin untuk ayam broiler. Bagi para sahabat yang baru menyaksikan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update informasi seputar dunia peternakan, khususnya dunia peternakan ayam broiler. Salah satu upaya dalam peternakan ayam broiler untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan menjaga kebersihan di dalam kandang. Upaya menjaga kebersihan di dalam kandang salah satunya yaitu melalui tindakan sterilisasi kandang. Pada tindakan sterilisasi kandang, kita membutuhkan cairan desinfektan yang bisa membunuh kuman, bakteri, atau virus penyebab penyakit pada peternakan ayam broiler. Walaupun sebenarnya banyak obat yang beredar di pasaran dan diformulasikan khusus untuk peternakan ayam broiler, entah siapa yang pertama memulainya untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai peruntukannya. Salah satu bahan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan cairan pemutih merek Baiklin sebagai obat semprot pada kandang ayam broiler. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa cairan tersebut memang bermanfaat dan terus digunakan oleh para peternak-peternak tertentu. Mungkin selama ini yang berada di pemikiran kita tentang Baiklin adalah produk rumah tangga yang memiliki fungsi sebagai pemutih pakaian. Akan tetapi, ternyata dari hasil studi kami selama belajar menjalankan usaha pemeliharaan ayam broiler, Baiklin banyak dipakai oleh para peternak, baik digunakan sebagai cairan obat semprot atau sarana sterilisasi air minum yang akan diminum oleh ayam broiler. Perlu kita bahas dulu bahwa Baiklin bukan merupakan produk yang ditujukan untuk makhluk hidup. Jadi, takaran yang dipakai tidak memiliki acuan wajib tentang berapa perbandingan atau nilai konsentrasinya. Pada penggunaan sebagai cairan semprot dengan tujuan untuk sterilisasi kandang ayam broiler, umumnya para peternak memakai dosis 500 ml dicairkan dengan 10 liter air bersih. Cara mencampurnya adalah kita masukkan 250 ml Baiklin ke dalam tangki semprot. Kemudian, kita masukkan 10 liter air bersih ke dalam tangki semprot tersebut, lalu kita kocok dengan menggoyang-goyangkan tangki semprot tersebut. Setelah larutan tercampur, kita bisa menyemprot seluruh bagian dengan bahan dan semprotan yang sudah kita siapkan tadi. Penyemprotan dilakukan di dalam kandang secara merata dari mulai lantai, dinding, langit-langit, dan peralatan kandang yang ada di dalam kandang tersebut. Aplikasi berikutnya untuk mendapatkan manfaat dari Baiklin adalah sebagai sterilisasi minuman ayam broiler. Cara kerjanya adalah dengan membunuh virus dan bakteri penyebab penyakit yang terdapat pada penampungan air yang hendak diminum oleh ayam broiler. Contoh penyakit yang bisa dicegah dengan pemberian Baiklin adalah cekrek, koli, dan koksi. Cara pemakaiannya yaitu dengan mencampurkan 5 ml Baiklin ke dalam 200 liter air minum ayam broiler. Demikian sharing video tentang manfaat Baiklin untuk ayam broiler. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.